Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Unit 17, Kebersihan Alam Tanggungjawab Bersama. Hari ini, kita akan belajar untuk membina dan menulis perenggan. Baiklah murid-murid, sekarang boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 31. Tajuk Amalan Bijak, Kemahiran Menulis. Mari kita baca bersama-sama petikan ini. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Jadi gambar pertama sudah dibina perenggan. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Gambar nombor 2 iaitu perenggan kedua, murid-murid kena tulis dan lengkapkan perenggan ini. Sebelum itu, baca dahulu info tong kitar semula. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Jadi di dalam perenggan ini yang bertanda pensel murid-murid kena letakkan dengan jawapan yang betul. Alice memasukkan surat khabar ke dalam. Tadi kita dah baca info. Jadi surat khabar ke dalam tong warna? Ya, tong biru. Selepas itu, dia memasukkan apa ke dalam tong berwarna jingga? Murid-murid, botol plastik. Kemudian, Alice memasukkan botol-botol kaca ke dalam tong coklat. Sekarang kita tengok pula gambar nombor 3. Gambar nombor 3 telah diberikan 3 isi penting iaitu kaunter bayaran, beg mesra alam, ganti beg plastik. Baik, contoh membina perenggan cikgu dah bagi di sini iaitu kemudian mereka menuju ke pasar raya. Selepas mendapatkan barangan yang dikehendaki, Alice dan ibunya pergi ke kaunter bayaran. Mereka membawa sebuah beg mesra alam. Setelah membuat bayaran, Alice menolong ibunya memasukkan barangan itu ke dalam beg. Beg mesra alam itu digunakan untuk mengganti beg plastik. Dalam murid-murid, sekarang cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 33. Di sini kamu hendaklah membina perenggan dengan menggunakan isi-isi yang telah diberikan. Baik, mari kita buat bersama-sama. Gambar nombor 1 telah dibina perenggan. Kamu hendaklah membuat perenggan untuk gambar nombor 2, 3 dan 4. Cara membina perenggan bagi gambar nombor 2 adalah seperti berikut. Contohnya, pensel Seha telah tumpul. Dia mengasah pensilnya dan meletakkan habuk pensil di dalam bekas khas. Dia tidak mahu mengotorkan lantai di dalam bilik darjahnya. Gambar nombor 3 pula, contoh jawapan yang cikgu bagi, Seha dan rakannya tidak membuang sampah sesuka hati. Mereka akan menyimpan pembungkus roti yang telah dimakan di dalam poket. Mereka akan membuang pembungkus itu ke dalam tong sampah. Gambar nombor 4 adalah seperti berikut ya perenggannya. Kelas Seha bersih dan ceria. Tiada sampah di atas, lantai atau di sekeliling kelas. Keadaan kelas yang bersih membolehkan Seha dan rakan-rakannya belajar dalam keadaan yang selesa. Murid-murid, itu adalah cara-cara untuk membina dan menulis perenggan. Selamat menjawab dan selamat belajar.